Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai hampa, assalamualaikum, syukur alhamdulillah. Hari ini kita jumpa kembali, syukur alhamdulillah. So, macam hampa baca di bawah, hari ini Hana akan buat Eko Show. I miss you, hagi tu. Sekian lama aku tak dapat pergi Eko Show. Dan akhirnya aku sampai di Eko Show. Dan aku dapat banyak juga item baru untuk share dengan hampa semua. Okay, sebelum kita start dengan haul, hampa jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Ha, gitu. Okay, video ni kalau panjang, Hana akan buat 2 part. Betul macam biasa, kalau pendek kita buat 1 part lah. Kalau panjang part tu kita akan bersambung-sambung. Okay, so macam biasa kita akan start dengan Eko Short Haul. Dan hampa jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Okay, Hana nak ingatkan hampa lagi sekali. Okay, tak lama lagi kita akan tinggal berapa hari saja lagi. Kita punya kontes akan tamat 26 hari bulan 6 2021 pukul 12:30 malam. Okey, yang mana belum join cepat-cepat join. Okey, yang mana dah DM Hana dekat IG tu, okey dah cukup, nanti kita akan pilih pemenang. Okey, so kepada yang mana nak join lagi, sempat lagi, ada beberapa hari lagi untuk join. Okey, so good luck kepada hampa semua. Okey, love lagi je. Sini ada dalam bag 4 beg plastik. Okey, dalam 4 beg plastik yang 4-5 macam itulah. Okey, so kita tengok satu per satu macam biasa. Okey, so kalau pandai kita akan sambung tupak. Okay, jom kita tengok item yang pertama untuk Eko Short Haul. Miss you, Agi Chiu. So, kat sini ada banyak juga lah barang. Okay, banyak juga lah barang baru yang Hana dapat. So, yang pertama lah. Okay, ni. Okay, yang ni ialah tempat mask. Letak simpan mask. Okay, tak tahulah sebab Hana baru jumpa item ni. So, agak item baru lah. Sebab selalunya item baru, mereka akan letak belah depan. Okay. Ha, belah kat dekat kokong-kong pun boleh. Dekat kuanta tu dia ada rock satu, dia akan buat situlah barang-barang. Okey, so juga sini ada dua pieces. Dia ada warna hijau dan warna biru sahaja. Okey, warna pink tidak ada ya. Itu dah tak ada, kita ambil jugalah untuk buat haul lagi itulah. Okey. So, ni dia untuk letak mask. Okey, so bolehlah kita letak dalam handbag ke apa kan. Ha, nanti kita dah nak habis lockdown, kita boleh keluar. Dah boleh keluar, kita bolehlah letak mask dalam ni. Okey. So okeylah. Okey, tak bagi mask kita kotor kan, macam contohlah apa hampa nak buka mask kan, nak makan kan, nak apa, tak payahlah duduk letak tau dalam handbag macam tu. Dan kadang-kadang dalam handbag kita pun ada habuk apa semua kan. So kita letak dalam ni. Okey. Okey, kalau hampa tak mahu letak dalam ni, hampa nak gentong dekat leher, hampa boleh beli mask at center dekat AI. Okey, dekat AI. Okey, ada dalam Shopee AI. You boleh beli dalam Shopee AI. Boleh gantung-gantung kat leher tu. Buka terus ni. Yang pakai tudung pun boleh beli yang jenis gantung tu. Yang tak pakai tudung pun boleh beli yang jenis gantung tu. Okey, rantai mask tu. Ha, Ana ada buat. Okey. So, ni kalau nak beli ni pun boleh. Okey, gitu. Boleh pula promo yang lain. Okey, ni item yang pertama. Item yang kedua akan beli sembok ni. Spray ni. Sebab Hana nak letak sanitizer. Okay, nak letak sanitizer dalam ni. Senang barang-barang sampai, aku nak sembok je sanitizer. Tak ada lah aku nak percik guna sanitizer yang jenis gel tu kan. Susah. So, aku belilah ni nak bubur sanitizer. Okay. So, item yang seterusnya ni. Okay, pokok ni memang banyak dekat Eco Shop, betul tak? Tapi design dia berlai-lai bentuk, berlai-lai corak. Okay, tengok ni kali ni aku dapat yang 3 segi macam ni. So, aku beli satu je sebab nak tunjuk apa semua. Ha, gitu. So, nice kan. Ha? Ni boleh lah atok apa-apa lah. Lawa kan, cantik tu. Ha, gitu. So, kita letak di sini ya. Okay, item seterusnya. Tara, bakul ni aku tak pasti bakul baru ataupun bakul lama. Tapi aku rasa item baru sebab sebelum ni aku tak pernah pun nampak bakul besar ni. Dan warna ni, warna dia yang kali ni yang main bakul besar-besar ni, warna dia sangat-sangat terang. Okay, warna biru terang, warna hijau terang. Ha, dia terang-terang dia main, bukan sama soft-soft. Okay, Apple Lady je, nama Apple Lady. Apple Lady, kalau apa nak tahu, Apple Lady ni kualiti dia sangat-sangat nice juga. Okay, dia kualiti dia tebal jugalah. Okay, pada yang lain-lain yang ni kualiti dia kalau Apple Lady okay sikit. Okay, ha, ni aku ambil dua. So, item seterusnya aku ada ambil lampu. Lampu ni memang dah lama keluar. Dan akhirnya aku dapat juga sebab aku dah memburu dia. Dan sekian lama berbulan juga aku memburu dia. Tak dapat-dapat. Dan akhirnya aku dapat juga. Okay, lampu ni. Nampak tak? Nampak tak? Okay. Oh, ni jenis bintang. Dan juga yang ni, Hana ambil yang jenis bulat-bulat macam ni. Gitu. So, Hana ambil dua yang ni. Okay, kalau apa nak beli, pilih lah. Eko Shop. Sorry, Eko Shop. Okay. Okay. Gitu. So, item seterusnya sebenarnya dah ada dekat Eco Shop. Okay. So, sebelum ni dia agak viral juga beberapa bulan yang lepas macam tu dia agak viral sebab orang nak buat DIY dia. Dan kali ni dia keluarkan balik. Kan, sebelum ni ada tapi dia keluarkan colour yang baru. Ah, colour yang baru. Tadaa!
dia keluarkan warna pink, soft pink gitu. Weh, nice gila. So aku tak ambil, memang rugi lah. Okay, kalau hampa ada tengok aku punya video makeup punya collection tu, hampa mesti ternampak ni aku ada DIY dia, tapi warna putih kan. Ha ni aku dapat colour pink. Yo, warna pink cantik gila weh. Soft pink gitu. So kalau hampa nak dapatkan, boleh pergi serbu Eco Shop. Okay, ni colour terbaru di Eco Shop. Okay, item ni memang item lama. Okay, ni memang item lama. Tapi warna-warna baru. Okay, warna baru soft pink cantik gila. Cantik gila dia buat keluar warna favourite I. Okay, jom kita terusnya. Okay, tada, yang ni adalah pelapik untuk cupcake kan. Ada saiz besar lagi pada ni. Pada ni, anda ambil saiz ni dan saiz ni. Okay, agak banyak lah. Ada 60 pieces dengan harga RM2 sekupan. Okay, yang kecil ni 80 pieces. Okay, kalau yang besar sikit ni, 60 pieces. Tak lama lagi mesti anak aku. So, aku belilah ni untuk dapat deko-deko ke. Gitu lah. Okay. So, ni item saya seterusnya, yang ni dah viral agaknya. Agaknya dia dah viral di Facebook. Beli apa hari ni ya? Beli apa hari ni? Dah agak viral. Okey, dah agak viral. Dan aku dapat dah. So, sebenarnya ni aku dah beli. Aku beli 50 pieces lah. Kan? Aku beli 5 pieces saja. Sebab tu pun tak cukup. Sebab warna dia aku tak berkenan kan. So, inilah benda dia. Ini ada jual dalam Shopee. Okey, dia ada jual dalam Shopee. Dia kan bukan dalam Shopee. Bukan dalam Shopee apa? Eko bukan. Dia dalam Shopee. Shopee yang orang duk jual benda Allah ni agak viral. So kat Eko dah keluarkan. Bila Eko dah keluarkan, apa tu lagi serbu lah pergi beli. Okay, yang aku nampak itu ada warna kuning. Ada warna kuning ni, ada warna ni yang aku ambil ni, dan warna biru. Yang aku ambil lagi 4 tu warna biru ada kat dapur. Aku letak kat dapur, letak coklat apa semua. So yang ni, warna ni ada tinggal satu saja. Yang lagi satu aku tak salah aku ada warna pink, tapi tak ada. Aku rasa dah habis sebab rock tu dah banyak kosong. Tinggal yang warna kuning. Warna kuning orang tak mahu pula. So yang ni, tapi yang ni tak sama lah. Dalam Shopee tu dia ada size kecil besar apa semua. Yang ni kecil, dia boleh kecil sahaja. Tapi boleh lah kalau apa nak letak ropok-ropok ke kan. Boleh. Okay, boleh. Apa boleh beli yang ni. Dia tak besar dah, kecil saja. Hampa dengan kata besar pula, kecil sahaja dia. Okey. Dia boleh lipat-lipat lah. Okey, kalau hampa tak mahu guna, hampa boleh lipat-lipat dan simpan. Ha gitu. So ni cara dia pasang tolok-tolok macam tu sahaja. So ha, dia besar ni sahaja. Hampa tengok. Kecil sahaja. Ha, dengar masuk kepala aku pun tak muat. Kecil sahaja. Kecil macam mana aku nak tunjuk kat hampa? Ha, jari aku. Dua jari aku. Kecil tu. Kecil sahaja. Okey, kecil sahaja. So kalau hampa nak dapatkan, beli nak buat untuk buat coklat ke apa tu boleh lah. Okey. Opok-opok kan nak susun bagi kemas-kemas boleh lah. Okey. Okey lah. Okey lah. Yang harga duit sebab. Tapi terlalu kualiti ni tak lembut sangat. Tak keras sangat lah. Boleh lah. Boleh lah nak buat hiasan. Okey. Dengan harga RM2 sekupang. Berbalik jugalah kan. So yang tu item baru di Eco Shop. Cepat lah. Apa tu lagi? Lagi tu. So item seterusnya. Tada! Okay, yang ni item ni memang dah keluar apa? Tahun lepas dah keluar. Tapi design dia satu sahaja kan. Ni kali ni dia buat keluar design dia cantik. Ya, buat Eko ni dia pandai merasil orang. Okay, tudung sahaja yang nak bagi panas, nak tak bagi hilang panas kan. Wap dia tu kan, ni dekat keluar corok ni. Weh, cantik weh. Selama kan? Anu suka sebab dia colour putih kan. Lepas tu corok dia pun cantik. Apa? Kalau hampa tengok haul-haul Ana sebelum ni, haul Ana tahun lepas ada, okey. Anak aku dah bunyi. Okey, anak aku dah bunyi. Okey, tahun lepas Ana ada beli, okey. Okey, tahun lepas Ana ada beli. So, ni design terbaru di Eco Shop. Okey, cantik sangat weh. Holding 1 2 3 pull. Lagi tu. Item seterusnya. Okay, benda ni pun viral dulu. Tapi agak susah jugalah nak dapat dia. Aku tak tahu lah. Bila benda viral ni, yang setengah orang tu ambil, dia jual balik kan. Dia jual balik. Itu yang orang macam kita nak pergi beli ni. Macam akulah contohlah. Aku buat YouTube kan. Aku buat YouTube untuk nak share dengan hampa item-item baru kan. Bila kita ni sebagai YouTuber nak buat haul, nak tunjuk item-item baru dari Eco Shop ni. Tiba-tiba kita pergi cari barang tu tak ada. Sebab apa? Adalah personal shopper apa semua. Dia pun boleh perembat habis. Hampa tak tinggal orang belakang. Okay. Jadi apa hampa buat lah order lain kan. Buka order lain. Bagi tahu dekat dia punya supervisor dia kan suruh order lain kan item-item baru untuk khas untuk personal pemboleh shopper ni. Okay, so tak ada lah macam kita ni customer lain nak beli tak ada dah bila sampai kan. Yalah dah personal shopper tau dah pergi ambil habis ya. Itu yang kita ni nak pergi beli apa kena pergi ngengar je. Ha, geram dah juga kadang-kadang tu kan. Kadang-kadang tu orang tak order lah siap-siap kan. Ha, dengarlah, janganlah orang tu order lepas tu tak tinggal langsung dekat customer yang nak main beli
sini. Kadang-kadang customer-customer ni macam aku lah. Kadang aku sanggup pergi tempat Echo jauh-jauh sebab semata-mata sebab aku nak pergi cari barang-barang viral je tau. Tapi itulah cepat habis. Sebab itulah dia pun suka memborong bagi habis. Tak kisah memang itu rezeki, tanda rezeki hampa cari apa, cari income cara tu kan. Tapi bagitahlah kalau ada apa item-item baru ni, ambil setengah aja ke, yang setengah lain tinggal kepada customer-customer lain. Tu luahan hatiku untuk apa yang nak beli barang-barang viral ni tak dapat. Ha gitu. So dah aku membebel, jom kita cari item seterusnya. Okey, item ni agak viral hari tu sebab memang susah nak dapat dia. Yalah, memang benda viral ni cepat habis. Okey, cepat habis. So ni item dia. Dia ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau. So aku tak ambil warna hijau, aku ambil warna merah dan biru sebab yang aku beli sebab apa, dia beli sini. Okey. Aku serau tak beli dekat Mr. DIY, pada tu pun tak beli. Okey, dia macam ni. Dia penapis, okey? Nampak? Dia penapis. So, tak mahu guna, kita boleh penyekkan, rendahkan dia macam gitu, okey? So, ni. Dia tak besar lah, kecil lah. Boleh lah nak basuh sayur ke apa, boleh, okey? So, yang dia nak ambil dua item, warna biru dan warna merah. So, item seterusnya. Tada, bunga ni, pokok bunga ni aku dah pernah beli tahun lepas. Tahun ni aku beli lagi sebab apa, aku nak buat OOTD. Tunggu aku dah herok, mengherok dah. Okay, ni aku nak buat OOTD. So, aku beli. Tak ada tetamu jemputan dengan cara tiba-tiba. Okay, teknikal ini tidak boleh diselamatkan. Kita kena masuk sekali di YouTube channel. Ha, gitu. So, ini tetamu kita untuk hari ni dengan datang tiba-tiba. Okay, so, nama dia Muhammad Amsyar Ashraf. Umur 1 tahun 3 bulan. Ha, gitu, adik. Dia mengamuk. Aku ni, apa tak ada. Aku buat video ni pagi tau. Aku buat pagi sebab apa, aku tadi pun tak bangun lagi. So sebab tu aku buat video pagi. Tapi abang ni dah bangun awal buta. So dia bergerak adik-adik semua, ha? So ni item baru dekat Ecoshop. So sebelum ni kita diviralkan dengan tempat letak periuk jenis duduk tu kan. Ana dah buat haul sebelum ni. So ni dia diviralkan pula dengan letak periuk jenis lekat di dinding. Okay. Haa, nampak ni Ana beli warna biru. Warna biru, warna pun tak kenal dah. Warna merah pun boleh. Warna putih. Warna putih. Okay, so kita boleh lekat dekat dinding lah. Okay, macam tu. So ni ada warna lain juga. So ni macam tu. Dia nampak tak? Dia macam tu. So ni item baru juga di Ecoshop. Nak dapatkan boleh pergi Ecoshop lah ya. Jom kita tengok item seterusnya.